biasa ya. Tak hanya piawi menghias wajah pengantin ya. Iya. Tapi juga kemarin Kaliza juga ada instruksi dari sponsor kita, Ines Cosmetic, harus menggunakan minimal 3 produk dari. Betul sekali. Ines Cosmetic. Dan kebetulan para peserta ini sudah dicek tadi bahwa mereka menggunakan Ines Cosmetic. Nah itu. Perlu kita kasih tahu juga kalau saya juga memakai alas bedak dari Ines Cosmetic. Pokoknya Ines hari ini berjaya ya. Dan saya juga sudah mencoba Lulu All Body dari Ines. Wah, habis mandi itu rasanya halus banget. Beda dengan Lulu yang lain. Sekali harum dan halus. Itu dia produk Lulu dari Ines Cosmetic. Kemudian juga ada kita ketahui Ines Cosmetic merupakan produk yang halal di Indonesia. Jadi ibu-ibu yang mungkin selama ini menggunakan produk lain, sekarang sudah ada Ines yang halal, jadi bisa digunakan untuk usia berapapun. Tidak ada keraguan lagi untuk menggunakan produk Ines Cosmetic karena halal dan juga sudah mendapat ISO 19001. Nah itu dia. Oh, berarti dia sudah semakin meningkatkan kualitasnya ya. Baik. Kita lihat dengan juri masih berembuk bersama ya. Tentu bagi Mas Denny hal ini sudah hal yang biasa ya. Benar, tapi beliau sungguh berbaik hati untuk peserta yang ada hari ini dari Provinsi Kepulauan Riau. Karena biasanya katanya di Jakarta itu cuma 30 menit. Sekarang, tapi hari ini beliau berbaik hati sehingga memberi waktu 50 menit. Iya, berarti bonus 10 menit ya. Benar sekali. Ya, terima kasih waktunya Pak Denny dari jam 11 sudah ada di acara kita. Dan pastinya juga kita akan tunggu result show dari seluruh peserta pada hari ini. Ini untuk kategori sanggul. Mulai dari depan tante. Ini tante urutannya. Dari depan itu, ya dari depan sana tante. Ini Mbak Liza. Iya. Sebetulnya Mbak acaranya sekarang menar di ujung tahun 2016. Betul sekali. Jadi merupakan kegiatan yang ini udah keempat kabarnya ya dari penyelenggara. Dari sepanjang tahun 2010 sampai 2016 sudah 4 kali penyelenggaraan dan tentunya tahun lalu juga sudah berjalan meriah dan sukses. Dan tahun ini bertempat di Nagoya City Hall juga akan lebih meriah lagi, yang akan berlangsung sampai tanggal 31 Desember 2016 nanti. Dan perias kita kayaknya sudah profesional juga nih Kak Liza. Benar sekali. Kalian mereka sudah memasukkan foundation. Iya. Atau alas bedak. Masing-masing punya trik and trik sendiri ini sepertinya. Dan yang dirias juga harus sabar ya Kak Liza ya. Harus tetap tersenyum yang dirias. Walaupun ditempuk-tempuk pipinya harus tetap senyum ya. Betul. Dan kita juga mohon maaf kepada seluruh peserta barangkali mungkin sudah menunggu lama dari tadi ya, baru sekarang terlaksana. Mudah-mudahan penantian sabarnya membuahkan hasil yang luar biasa buat seluruh peserta dan nanti bisa menjadi hasil yang memuaskan buat seluruh peserta juga. Iya benar sekali. Sepintas Kak Liza mulai seperti apa break ini hari ini? Wow, luar biasa ya. Sepertinya mereka tidak mau ketinggalan untuk menunjukkan kepiawaiannya. Betul. Untuk merias wajah ya. Dan ternyata modelnya juga kayaknya dipilih emang yang good looking yang ya. Yang slow juga ya. Iya dan good looking karena bagaimanapun model itu penunjang loh. Penunjang. Iya. Dan tentu bagi seluruh peserta sudah menyiapkan model-model terbaik mereka. Benar sekali. Untuk tentu yang sudah dapat ISO juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jadi kalau bicara kosmetik itu semua keperluan perempuan sudah dilengkapi oleh Ines. Benar sekali. Ini kalau boleh tahu ini peserta nomor berapa nih Kak Ines? Ini adalah peserta nomor A5 Indah Sari Putri ya. Gimana Kak? Sepintas dari keuletan mereka sebagai peserta. Oke, terima kasih. Cara sepintas ya mas ya, luar biasa banget. Pada pinter semua, pada kepiawaiannya itu kita gimana ya? Gak diragukan lagi, benar-benar semua ini pada bersemangat ya, antusias. Lagi hasilnya benar-benar luar biasa nantinya. Dan kita tentu sangat berbahagia ada di acara ini ya. Alhamdulillah kita sangat berbahagia sekali karena juga di antara pria-pria ini mereka semua pada menggunakan produk ini. Nah, yang terpenting itu produk ini.